Taman sudah di sirkuler oleh PSSI melalui sekjenan. Kalau kita kantor, yang terdekat adalah masa penutupan di tanggal 16 besok pukul 18.00. Selanjutnya kita akan melakukan pendataan seluruhnya, siapa calon ketua, siapa calon wakil ketua, dan siapa calon eksekutif, baik yang didukung maupun yang dengan sendirinya mengajukan. Nanti akan ada cross-check dari komite-komite, dan selanjutnya nanti akan ada list nama-nama yang akan segera kita umumkan kepada publik bahwa ini adalah calon sementara atau bakal calon. Selanjutnya nanti akan ada seleksi administratif yang template-nya sudah ditentukan oleh sekjenan kemarin, dan kita tinggal menunggu pemilihannya sendiri-sendiri seperti yang sudah-sudah. Ya, jadi nanti ini akan ada rekapitulasi daftar nama para calon, kita umumkan mana-mana persyaratan yang kurang akan kita sampaikan, ada waktu untuk melengkapi, kemudian kita verifikasi, kemudian kita umumkan calon sementara. Setelah calon sementara, nanti ada masa banding. Bagi nama-nama yang dinyatakan gugur, kalau mempunyai hak mengajukan banding, maka akan ada masa banding. Setelah masa banding, persidangan, nama-nama akan dikembalikan lagi kepada komite pemilihan, dan komite pemilihan akan menetapkan calon tetap. Setelah calon tetap, nanti kita akan memberikan peluang kepada seluruh calon untuk menemui voter, menyampaikan visi-misinya dan sebagainya. Kemudian di hari pemilihan, nanti akan melakukan pemilihan dengan teknis, memilih seperti yang sudah-sudah sendiri-sendiri. Tidak ada sistem paket, ketua dipilih sendiri, wakil ketua dipilih sendiri, dan anggota komite eksekutif dipilih sendiri. Banyak yang bertanya-tanya tentang kapasitas dan background saya. Untuk menghindari conflict of interest dalam proses saya dalam menjalankan tugas komite pemilihan, saya sebagai wakil ketua PSSI Jawa Timur telah meminta izin kepada ketua PSSI Jawa Timur untuk mengajukan cuti selama saya menjalankan tugas sebagai komite pemilihan. Di klub, saya akan mengajak PLT CEO untuk menggantikan diri saya di jalan resepsi. Sehingga kami dijamin bahwa dalam menjalankan kerja-kerja di komite pemilihan, kami akan bebas dari konflik of interest, dan kami akan menjalankan dengan penuh integritas, transparan, dan akuntabel. Mudah-mudahan dalam proses ini diberikan kelancaran. Mas, semuanya juga cuti, Mas, kayak Mas Darmaji, itu cuti juga? Ya, yang terkait dengan badi PSSI, harus seperti itu, harus melepaskan diri dari itu. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.